Personil pemadam kebakaran Pos Merdeka Sukmajaya langsung mempersiapkan perlengkapan dan alat bius sebelum melakukan evakuasi terhadap seekor buaya peliharaan warga Depok, Jawa Barat. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran buaya sepanjang 3 meter ini sempat berontak saat petugas damkar menembak jarum suntik bius di tubuh buaya. Heru, pemilik buaya, mengatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk biaya makan buaya peliharaannya tersebut. Ia pun meminta bantuan damkar untuk nantinya membawa buaya sepanjang 3 meter ini ke salah satu penangkaran. Sudah peninggalan orang tua, sudah pasiennya juga udah meninggal. Jadi udah ngasih makannya udah mulai berasa nggak sanggup. Usai dievakuasi, buaya seberat 80 kg ini akan diserahkan ke penangkaran di wilayah Cibarusa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.